Kita juga akan bercakap mengenai kerisauan dalam masyarakat mengenai satu budaya ataupun kita cakap sekarang ni banyak budaya yang kita kata boleh menjejaskan apa kita kata nilai moral dan juga boleh meruntuhkan akhlak khususnya golongan muda di negara kita. Dan apa budaya itu yang datang masuk ke negara kita sebenarnya kadang-kadang tidak kita sedari yang menyusup secara senyap dan juga dibawa oleh fahaman-fahaman dari luar. Dan yang lebih merisaukan lagi kalau kita lihat budaya seperti LGBT dan sebagainya sememangnya merupakan satu budaya yang bertentangan dengan nilai agama dan juga bertentangan dengan nilai moral. Jadi berlakunya satu apa kita kata situasi yang orang kata pasal adik sotong. Oh, tu dia. Dulu anak ikan ni adik sotong lah. Macam banyak pula. Bukan sotong ahli, di laut ahli keluarga, tu. Ahli keluarganya tu, frasa-frasa dan istilah tu. Istilah apa yang disebut sebagai adik sotong ni kalau boleh kita terjemah sikit ialah anak-anak yang masih kecil yang mungkin telah menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan dari ciri sepatutnya ganda mereka. Tapi seperti contohnya anak lelaki tapi mungkin kecil-kecil dah nampak macam lembut-lembut sikit. Mama yang masak-masak contohnya. Cenderung ke arah jantina yang berlawanan. Tapi ibu bapa merasakan oh ini comel. Anak lelaki saya nak pakai baju kurung hari ini comelnya. Jadi menghalalkan perkara-perkara sebegitu adakah ia boleh menyebabkan kanak-kanak ini membesar menjadi seseorang abang sotong lah lepas tu. Bukan adik sotong dah. Bukan encik sotong. Itulah dia. Okey, kita nak tanya tentang ini sebenarnya bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ini, Profesor Mahdia, Dr. Muhammad Fazil Cik Din, Presiden Lembaga Kaunselor Profesional Malaysia. Apa khabar, Prof? Assalamualaikum, salam. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Prof. Nak betulkan, saya bukan lagi Presiden Lembaga Kaunselor. Saya sekarang ni adalah profesor di apa ni psychology counseling di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Di UPNM. Yes. Masih lagi dalam dengan bidang yang sama dan juga itu bidang saya. Itu saya cari makan melalui itulah aktiviti-aktiviti dan amalan-amalan dan ilmu-ilmu berkaitan dengan psychology counseling. Prof lama berkecimpung dalam bidang psikologi dan juga kajian mengenai tingkah laku manusia. Yeah. Kalau kita lihat sekarang ni Prof ya, kecenderungan budaya anak-anak muda atau remaja khususnya lelaki cenderung ke arah satu kecantikan diri, satu ke arah image yang kita katakan sedap mata dipandang. Metroseksual. Ada yang salah anggap itu adalah budaya yang katanya kononnya sotong adik-adik dan sebagainya. Adakah itu definisi yang tepat kepada apa yang dimaksudkan? Yang kita bincangkan beginilah. Ada, memang ada lah dalam kerangka apa sajalah. Cuma apa pun kita baliklah kepada kan saya ni agak bukan tradisional tetapi apabila kita nak menjadi manusia kan, hukum manusia senang saja. Seorang kanak-kanak mesti menjadi kanak-kanak. Seorang dewasa mesti jadi dewasa. Dalam orang butih katalah a boy must be a boy, a man must be a man. Masalah akan timbul kalau boy jadi man dan man jadi boy. Okey, sebab boy buat benda-benda yang lain. Okey, anak lelaki buat benda-benda yang lain, anak perempuan buat benda-benda yang lain. Seorang lelaki mesti jadi lelaki, seorang perempuan mesti jadi perempuan. Seorang kanak-kanak mesti jadi kanak-kanak, remaja mesti jadi remaja dan orang dewasa mesti jadi orang dewasa. Ini masalah kita hari ini apabila orang dewasa macam saya ni dah tua bangka dan sebagainya berlagak seperti remaja. Ada girlfriend kan, ada masih lagi kan tengok yang berdaya licin dan sebagainya kita pun nak juga. Kan dan sebagainya. Jadi kita berlagak seperti remaja balik kepada zaman bercinta dan sebagainya sedangkan orang dewasa mesti menjadi dewasa. Nampak tak? Remaja pun sama juga. Remaja dia proses pembelajaran hidup. Remaja adalah satu proses daripada seorang kanak-kanak diberi ruang dan peluang untuk belajar untuk menjadi seorang dewasa. Jangan pula dia belajar seronok jadi seorang dewasa. Dewasa memanglah kita apa itu bercinta, berkahwin dan mewujudkan hubungan intim dan sebagainya dan berterusan. Remaja bila dia buat benda itu dia pun terikut sama. Dia seronok dengan kelazatan seksual dan sebagainya. Sebab itu seks itu bukannya milik kanak-kanak. Memang ada dalam kanak-kanak tapi dia kena belajar. So ini masalah timbul apabila kanak-kanak tidak menjadi kanak-kanak, remaja tidak menjadi remaja. Dan dalam konteks hari ini, lelaki tidak menjadi lelaki dan perempuan tidak menjadi perempuan. Yang lelakinya menjadi kita kata, apa dia tu? Yang lembut dia kan? dia panggil inilah yang kata adik sotong dan sebagainya. Yang perempuan pula
terbalik pula, kan? Dia tak jadi perempuan, dia jadi ganas, dia jadi agresif dan sebagainya. Jadi kalau kita biarkan benda macam ni, balik kepada hukum asas manusia lah, ataupun asas kehidupan kita. Apabila sesuatu itu berubah rupa, warna dan rasanya, okay, katakanlah air, kalau berubah bentuk, rupa, rasa, warna dan sebagainya, dia dah tak jadi air mutlak. Dia dah jadi air lain, air yang tak boleh lagi nak membersih dan menyucikan yang lainnya. Sama juga dengan anak-anak ni. Apabila dia sudah berubah di segi bentuk rupanya, berubah di segi perbuatannya dan juga nilai dia, tiga perkara tu. Jadi bila berubah ini akan mengganggu kepada sistem sosial. Sebab apa? Sebab kita percaya bahawa seorang lelaki mesti menjadi lelaki, seorang perempuan mesti jadi perempuan. Ini perkara yang sangat menarik yang Prof sebut, kerana biasanya apabila kita melangkau proses inilah, maka kita kadang-kadang tersilap dalam membuat percaturan. Contohnya macam orang bercakap tentang kanak-kanak yang pada usia kanak-kanak ataupun awal remaja kahwin contohnya, tapi selepas itu bercerai dengan pantas. Itu memang tak dapat dinafikan. Kerana perkahwinan ni adalah sesuatu proses perkongsian. Apabila kita berkongsi, dia melibatkan kepada pemikiran kita, kepada tingkah laku kita, dan juga yang paling penting kematangan itu sendiri. Tapi kalau membuat keputusan tak matang, ini yang berlaku. Kesannya. Ya, kesannya. Kerana kepada mengganggu, sama ada mengganggu hak orang lain, lelaki yang gagal melaksanakan, mengganggu hak perempuan, dan perempuan yang mengharapkan pada itu sokongan daripada lelaki tidak dapat dan sebagainya, itu yang menjadi huru-haranya. Dan kalau kita menyentuh tentang gejala adik sotong ni lah, kata Prof tadi, ia tidak boleh berlaku begitu. Maknanya kalau ia berubah rasa, berubah warna, berubah rupa. Tapi kalau ikutkan perkembangan zaman sekarang lah, maknanya lelaki kita pun kalau boleh tidak mahu lagi lelaki terus dengan style ataupun cara yang macam dulu. Lelaki selekeh ke ataupun tak ada penjagaan, tak kemas, tak wangi contohnya. Ini zaman-zaman dulu lah kita kata, kita stigmanya kita anggap begitu. Jadi sekarang ni mereka dah berubah sikit, mereka mungkin pakai bedak contohnya. Tapi adakah itu boleh menyebabkan orang-orang ini menjadi sedikit feminin dan keliru dengan gender mereka, atau macam mana? Baik, betul. Antara feminin dengan keliru, dua benda yang berbeza. Balik kepada tadi. Okey, bentuknya, kita kata bentuk kan. Dulu betul, kita nampak lelaki macho kan. Mungkin kita bau badan dia pun itu sebagai satu bau lelaki. Bau macho lah kalau bau tu. Macho dan sebagainya kan. Tetapi pada hari ini, barangkali kita boleh menerima dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Sebab itu adalah fitrahnya. Contohnya lah, seorang lelaki yang lembut, memang banyak. Kawan-kawan saya pun memang banyak. Tetapi bentuknya saja. Tetapi perbuatannya tidak. Perbuatan dia masih lagi seorang lelaki yang sejati. Yang jati. Bermakna dia berkahwin dan ada anak. Memang ramai. Memang sangat-sangat ramai yang ada dekat luar sana. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh melekakan bentuk, bentuk yang macam tu. Tetapi perbuatannya tidak. Dia tahu yang mana yang halal, mana yang haram, yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana akan mengganggu sistem nilai masyarakat, yang mana yang akan menyokong sistem dan sebagainya. Okey, ini masyarakat dah dapat terima, dan saya rasa dalam masyarakat kita pun kita dah menerima keadaan itu. Kerana sebab apa? Sebab ini adalah fitrah. Mungkin Allah Taala dah beri kepada dia dan dia cuba nak berubah, tetapi itulah hakikatnya. Bentuknya ada seakan-akan begitu, tetapi dia punya perbuatannya masih ada. Tetapi masalah sekarang ni, kalau kita tengok dalam kes macam ni, dulu kita kata kumpulan ni adalah lelaki-lelaki lembut, jambu dan sebagainya. Bermakna bentuknya saja, tetapi perbuatannya tidak. Sebab apa? Sebab dia masih lagi lelaki. Nilainya pun tidak. Nilai dia berpegang kepada nilai agama dan juga budaya yang sangat kuat. Okay? Kemudian dia berubah. Perlahan-lahan dia berubah menjadi kumpulan maknyah dan sebagainya. Kumpulan maknyah ni dia dah berubah bentuk dan berubah perbuatan. Tetapi nilai dia masih ada. Kadang-kadang mereka ni walaupun di luar sana dia mengorientasikan kepada apa dia tu ni, wanita, dan melakukan tingkah laku-tingkah laku wanita dan sebagainya, tapi nilai dia masih lagi kuat. Dia balik, dia sembahyang dan sebagainya, dia masih lagi menganggap bahawa diri dia lelaki dan sebagainya. Cuma masalah sekarang ni nilai pula dah berubah. Ini yang berlaku, contohnya macam kes adik sotong dan sebagainya. Daripada jambunya, daripada maknyahnya, sekarang ni dah jadi kumpulan adik sotong. Ini tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan setakat berubah bentuk dia, berubah perbuatan tingkah laku dan juga nilai. Macam you kata tadi lah, bermakna dia dah menghalalkan benda yang haram.
dia mencipta satu sistem sosial yang bersifat negatif dan sebagainya. Dia menjadi tingkah laku dan juga nilai antisosial. Bagaimana kalau kita lihat kebanjiran elemen-elemen popular ataupun hiburan, contohnya K-pop memaparkan kumpulan-kumpulan lelaki yang kelihatan seperti perempuan, betul, kulitnya licin, rambutnya panjang dan sebagainya. Itu salah satulah daripada orang kata pada faktor-faktor yang meningkatkan lagi jumlah. Kerana apabila wujudnya perkara yang ini satu lagi kan, dia boleh apabila, sebab apa, ini semua adalah naluri manusia. Manusia ada benda tu memang dah terbit sejak daripada kanak-kanak lagi. Kerana sebab itulah kita orang dewasa ni, orang especially mak bapak, dia kena mengawal benda ni. Kerana macam tadi kata anak yang cute dan sebagainya kan, kita rasa macam seronok, penghibur hati kita dan sebagainya, kita menambahkan lagi. Jadi apabila kita menokokkan lagi ataupun menambahkan lagi, kita melazimkan tingkah laku lembut itu. Jadi daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah, dia mengukuhkan tingkah laku yang tertentu. Apabila dia masuk universiti, lagilah bebas sebab di universiti pergaulan kan, kebanyakan universiti kita tak ambil berat tentang orientasi diri anda sebab anda diminta untuk nak mentadbir dan mengurus diri anda sendiri sebab anda dah pun dianggap sebagai orang yang dewasa dan sebagainya. Melatih untuk menjadi dewasa pada hujung remaja kan, umur 19, 20, 21 hingga 24 tahun. Jadi dalam konteks ini, balik kepada orientasi ibu bapa dan juga keluarga, itu salah satu daripada faktor yang menyokong. Dan kalau kita tengok yang membuat seseorang itu jadi adik sotong dan sebagainya, sudah pasti kita kena lihat kepada faktor biological yang ada dalam diri dia lah. Mungkin sejarah-sejarah kesihatan dan juga sejarah kita namakan sebagai biopsycho diri dia. Itu doktor-doktor boleh membantu dengan melihat kepada kromosom dia dan sebagainya. Bagaimana dengan cara keluarga tu sendiri membesarkan individu tu? Ini faktor yang kedua. Faktor yang pertama tadi adalah biopsycho yang mesti kita teroka juga. Jangan tinggalkan. Kadang-kadang kita nampak kebanyakan mak bapak dia tak pergi jumpa doktor dan sebagainya. Sedangkan doktor boleh membantu dalam aspek-aspek yang begini. Nombor satu, dia mungkin adalah rawatan-rawatan ubat-ubatan yang tertentu. Okey. Yang keduanya adalah persekitaran. Faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni kalau saya melihatlah paling banyak sekali mempengaruhi. Kan? Bermakna daripada rumah dah ada dah sokongan, dorongan yang diwujudkan secara tak langsung mewujudkan ruang, rumah, bilik kan, yang penuh dengan kelembutan dan sebagainya, menyediakan tekan saja TV buka K-pop dan sebagainya kemudian idola dia penuh dengan gaya pelajar orang yang mempunyai orientasi seksual kan. Jadi daripada sekolah rendah, sekolah menengah, semua di rumah wujud. Kemudian bila dia pergi ke sekolah pun sama juga, cikgu-cikgu kadang-kadang suka dengan tingkah laku PL budak-budak yang macam ni. Rasa macam comel cute. Dan lagi satu lagi, budak-budak ni memang rajin. Dia ada mirip kepada perempuan dan sebagainya, dan dia rasa lebih selamat untuk duduk. Dan kalau dia duduk dengan lelaki, dia akan diancam dan sebagainya. Dia duduk berkawan dengan budak perempuan. Budak perempuan pula belajar, dan dia pun seronok belajar dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung meningkatkan lagi dia punya kecenderungan dia untuk nak mengamalkan tingkah laku. Dan lebih buruk lagi kalau kita biarkan sehinggalah dia masuk universiti dan dia masuk di dalam pekerjaan, dia mengekalkan cara orientasi orientasi seksual dia lah. Ini kita namakan sebagai orientasi naluri keseksualan dia lah, kejantinaan dia yang dia nak tonjolkan. Jadi itu antara faktor-faktor lah, faktor biological, physical, dan paling penting juga adalah psychological. Psychological semuanya minda dia lah. Sama dia nak dia nak stop benda tu, nak berhenti, ataupun dia nak meneruskan, ataupun apa sistem pemikiran dia. Sebab kebanyakan budak-budak ni dia menganggap bahawa untuk menjadi seorang yang lembut begini adalah sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang memberi ganjaran yang sangat baik. Jadi dia nampak macam sistem dorongan dan rangsangan, rangsangan dan gerak balas. Ada rangsangan, ada gerak balas, dan gerak balas yang dia beri memberi rangsangan yang positif. Dia pun ulang balik dan dapat lagi pujian. Dia ulang balik, dia dapat ketawa ria. Dia buat, dia kata bagus, cantik, comel dan sebagainya. Jadi dia amalkan terus. Itulah dia. Dan mungkin juga berkaitan dengan trend. Kalau kita tengok sekarang ni, lebih banyak lagi sebenarnya yang cenderung bila kawan-kawan mereka juga begitu. Jadi mereka pun ada rasa nak mencuba juga. Dan ada juga yang bertanya,
macam mana dengan faktor pemakanan dari segi sainsnya, Prof? Adakah mungkin, sebab ada juga yang kata minum soya banyak-banyak contohnya membuatkan seorang lelaki menjadi kurang lelakinya contohnya. Macam mana? Itulah dia punya banyak hormon dia yang bergagah perkasa pun minum soya juga. Saya rasa pemakanan tak berapa signifikan. Walaupun ada, tetapi saya tak berapa percaya, bukan percaya. Bahawa setiap faktor tu kita tak boleh menolak, kita boleh mengambil. Tetapi mungkin sumbangan kesannya kecil. Selalu kecil lah. 1-2% mungkin ada. Tapi saya lebih yakin kepada faktor persekitaran tu dan juga faktor ni apa itu biological dia sendiri tu. Bentuk daripada asas kan. Tetapi ini semua boleh dirawat sebenarnya. Memang boleh dirawat daripada awal lagi. Penemuan dalam bidang sains perubatan juga ada memberikan penyelesaiannya dengan merawat kita kata kromosom dan juga hormon itu. Apabila ada ubat yang boleh menambahkan hormon kalau nak lebih lelaki atau lebih perempuan. Memang tak dapat dinafikan itu, saya kata tu faktor-faktor kromosom kan di dalam sistem kan tumbesar manusia itu sendiri kan daripada apa yang kita dapat daripada ibu bapa dan sebagainya. Dan juga apa yang kita boleh bina, boleh bentuk kan, ini semua pakar-pakar perubatan memang boleh membantu pada aspek yang pertama daripada awal. Kemudian apabila dia dah dia dah wujud di dalam sistem kemasyarakatan dan sebagainya, sudah pastilah pakar-pakar psikososial dan sebagainya boleh membantu untuk nak menangani isu-isu yang begini. Dan mungkin yang terakhir, Prof, cara kita nak menangani mereka, maknanya masyarakat ataupun anggota masyarakat yang mungkin tidak terlibat tapi kita jumpa kawan-kawan kita lah sebahagian daripada orang-orang ini, macam mana kita nak menegur itu akan dinamakan sebagai diskriminasi. Kenapa tidak terima saya seadanya, saya juga manusia contohnya. Jadi apa cara terbaik untuk kita berdepan? Okeylah, kita balik kepada nilai sosial yang kita ada pada hari inilah, nilai-nilai masyarakat kita. Okey, baik, macam saya kata tadi, rupanya peringkat yang pertama, yang kedua adalah tabiatnya, dan yang ketiga adalah nilai. Okey, baik, sekarang ni kita dah boleh terima, masyarakat boleh terima tentang bentuknya, tetapi bentuk-bentuk yang tertentu, macam bentuk untuk seorang lelaki yang macho nak menjadi feminin dan sebagainya kan, tapi tidaklah feminin, bermakna dalam macho ada feminin, bermakna sedikit feminin yang yang tak mengganggu kepada perbuatan dia. It's okay lah. Jadi di kat situ kita boleh membantu, boleh dengan terima, memberi nak kata teguran tidaklah, barangkali kita boleh membantu dia, okey, awak cantik, awak comel dan sebagainya, tetapi awak mesti mengekalkan perbuatan awak sebagai seorang lelaki dan nilai agama, budaya dan sebagainya. Okey, itu satu keadaannya. Baik, apabila seorang itu dah pun tukar daripada rupa bentuknya kepada perbuatan. Di sini kita dah kena jaga. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga, dia akan membentuk nilai yang ada pada hari ini. Dan dia akan menghancurkan nilai kita. Sebab itu kita daripada awal kita menolak LGBT dan sebagainya. Sebab ini kita tak nak dia, okey, dia bentuk ada, tetapi jangan ada perbuatan. Di kat sinilah kita kena memerhati. Di dalam sistem keluarga tu, adakah perbuatan itu akan mengganggu kepada sistem keluarga yang ada? Sistem keluarga juga dia ada agamanya, agama apa? Adakah Islam, Buddha, Kristian dan sebagainya? Dia ada sistem agama dia. Di dalam sistem agama dia juga ada budaya tempatan. Macam kita kan. Walaupun kita duduk dekat sini, mungkin dekat negara lain, di Indonesia lain dia punya nilai budaya setempat dia. Dekat sini kita lain. Jadi kita kena tahu kan macam mana perbuatan dia tu mengganggu tak sistem budaya dan sebagainya. Di situ yang kita kena tengok. Keluarga kena tengok, sekolah kena tengok, dan juga ahli-ahli masyarakat kena tengok. Baik. Sangat menarik apa yang kita kongsikan dan kita harapkan menjadi bekalan kepada ibu bapa juga. Sebab kata Prof tadi, budaya kita kan, kita risau juga nak bawa anak-anak kita pergi doktor kalau mereka masih kecil dan mereka tunjukkan perubahan yang sedikit saja. Sedangkan kalau masyarakat luar, masyarakat barat contohnya, anak tak nak pergi sekolah pun dapat pergi jumpa doktor dah. Kenapa tak nak pergi sekolah anak saya ini contohnya. Baik, terima kasih lagi Prof kerana bersama-sama kami. Terima kasih. Prof Madya Dr. Muhammad Fazil Cik Din, pakar psikologi kaunseling, Fakulti Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, juga merangkap Timbalan Naib Chancellor Haliwa Pelajar UPNM. Terima kasih Prof dengan perkongsian yang sedikit dapat membuka mata kita. Kita sebagai manusia bukan perlu mencemooh, sebaliknya dalam hal ini kita perlu untuk mengajak setiap daripada masyarakat kita untuk sama-sama ke arah kebaikan dan sesuatu yang lebih positif.